Turunnya lagi nih mas, terus spesial ngeri. Oh, harga mau dapat mas, kasih berapa kira-kira? Beli aja agak grosir ibu. Konin 75 metator metalik trotol mas, 170 ribu. 170 ribu. Paru tebel banget tuh. Paru tebel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Icomania, selamat siang. Untuk siang ini OM Channel hadirnya ini di sawah besar teman-teman. Untuk nama gangnya apa jalannya nih, jalan Karanganyar D nomor 1 sawah besar Jakarta Pusat, yang berbelok sebelah kanan stasiun sawah besar, nggak jauh sini kisaran 5 menit teman-teman, deket ya. Untuk siang ini OM Channel doakan semoga sobat Icomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Ada Ade Busop yang mau kita pantau nih dari kios Ade Busop. Kita lihat untuk stoknya dan untuk dukungannya OM Channel One Subscribe. Sudah launching, terima kasih. Kita sapa ya untuk mas bosnya ke dalam. Nah ini untuk mas Ade-nya nih. Wait, iya mas. Assalamualaikum mas Ade. Waalaikumsalam, sebentar mas. Wow. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mas Ade? Alhamdulillah sehat mas. Gimana mas OMG, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat mas. Untuk yang lagi nonton, mudah-mudahan sehat selalu mas ya. Alhamdulillah, amin amin. Itu tadi kurungan apa mas Ade di atas? Habis jual kacer tadi. Kalau sebelum habis bongkaran mas, kacer. Iya. Mentawai. Kacer mentawai. Yang gede-gede banget. Wah, mantap. Nanti kita pantau ya. Siap. Untuk burung kacernya. Burung kenari juga ada pasti ya. Kenari ada harga. Ada lagi. Berarti ada harga ambles gitu ya. Ambles di sini. Weh, tonton aja. Jangan di skip pokoknya ya. Jangan di skip. Jangan skip. Jadi teman-teman nanti bisa biar bisa menyimak dengan detail gitu. Betul, ya. Betul, biar enggak salah paham. Biar enggak salah paham. Mana arti jaminan, mana arti garansi, mana arti obyokan. Pokoknya nanti ada dijelasin. Ada ya. Makanya teman-teman nontonnya yang detail, maksudnya yang rapi sampai ke akhir nggak apa-apa. Betul. Terima kasih. Jadi ya. Mas Ade, ini depan jalan apa ya kira-kira? Jalan Diraya nomor 1 RT 16 RW 1 ya. Okay. Ini nomor 1 nih sini, dekat dari Jalan Laut Cok. Oh, dekat ya. Dari stasiun sawah besar juga. Dekat banget ya. Jadi teman-teman yang mau merapat beli burung bisa naik kereta juga bisa deh. Dekat. Ya paling 5 menit lah. Jalan kaki 5 menit. Jalan kaki. Oh. Banyak yang jalan kaki. Dekat banget tuh, teman. Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman mau merapat di sini dari jam berapa kira-kira? Kita dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Gitu. Kalau buat kirim-kirim nih. Kirim-kirim bisa arah Jabodetabek sementara ya. Kalau untuk luar kota nanti coba dikondisikan. WA aja dulu ya. WA aja dulu ya, biar ada jalan keluarnya. Betul. Nah kalau buat yang tuker-tuker tambah bagaimana nih? Nah tuker-tuker tambah ya, jangan lupa di hari Selasa dan Rabu. Tuh, hari Selasa dan Rabu. Betul. Aja teman. Selain Selasa dan Rabu, burung juga harus sehat mas. Oh. Kayak tadi burung sakit dibawa ke sini, aduh mohon maaf mas ya. Kalau burung sakit kita nggak terima. Oke. Okay. Kita merawatnya repot. Merawatnya repot ya. Merawat burung sakit sehat aja agak repot, tapi yeah. Burung sakit gitu ya. Gitu loh mas. Oke, okay, biar gampang lagi jualnya. Sehatin dulu baru tuker. Oke, okay, biar gampang jualnya. Oke, okay, Mas Ade, kita pantau ya langsung. Okay, ya. Oke, siap. Stoknya. Halo bosku, ada produk eBird yang lagi viral nih bosku. Tutorial perawatan kebersihan sangkar tanpa harus mencuci. Cukup mengganti alas eBird yang sudah kotor dengan yang baru dan bersih. Semprot-semprotkan atau basahi karpet agar alas eBird menempel. Letakkan alas eBird di atas karpet, lalu gulung dan masukkan kembali ke dalam sangkar. Cukup mudah dan simpel kan bosku. Untuk pemesanan produk eBird sudah bisa dipesan di berbagai toko online shop ya bosku. Nah kita lihat masih tersedia banyak dari burung kenari dan selalu tersedia nih mas ya. Ya siap. Kalau dari burung kenari, nah soalnya kalau di sini kan emang khususnya tuh kenari banyak. Iya kan, betul. Nah beberapa waktu yang lalu nih mas, dari teman-teman Kicomania nih mas ya, nah, sumpama ada kekeluhan di kiosnya mas Ade nih, namanya burung kenari kayak gini nih. Iya betul. Burung kenari ini kan masih bahan. Betul. Masih paut. Umurnya juga masih muda banget ya, 29. Nah biasanya kalau dari burung kenari ini banyak kekeliruan mas Ade. Jadi untuk teman-teman yang pernah beli di sini atau yang mau dibeli di sini, jangan takut apa gimana mas Ade ini. Iya, sebenarnya gini ya mas, kita biasa kan jaminan jantan itu kita juga ngambil, nggak asal cuman ambil yang kira-kira jantan itu kan kita proses ya, proses bagaimana memahami burung kenari jantan dan betina. Bukan umur yang pendek lah saya untuk menelusuri kenari ya. Oke. Okay. Jadi dari masukan juga gitu mas, cuma namanya manusia, ya kan, nggak selalu benar, ya kan.
kadang kita udah prediksi seperti ini, oh bisa seperti ini jadinya begini. Karena kadang-kadang begini, kalau perutnya lagi kayak kita lagi lapar, kempes. Oh kempes ya? Pen bisa naik. Oh gitu. Tapi kalau udah kenyang, pen agak turun. Agak turun. Cuma pasti saya juga stress lagi, yang kira-kiranya mungkin penonton setia OMG atau sedulur kita pasti tahu. Yang pernah kesini, kalau saya bilang ragu-ragu, pasti saya taruh di dalam. Gak dijual dulu? Enggak. Oke. Meragukan mas, pasti gitu. Enggak bohong. Jantan, enggak. Saya bukan tipe seperti itu. Mungkin kalau yang nonton ini pasti bisa komen silakan. Pernah nggak dengar begitu? Oke. Jadi ragu, ya saya balikin lagi yang benar-benar yakin gitu. Okay. Makanya bisa bikin jaminan maksudnya garansi. Kalau sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai saya masih jualan kenari, bisa tukar. Oke, bisa tukar. Bukan apa-apa. Dua minggu, satu minggu loh. Sampai saya masih jualan. Jadi burungnya ya? Sehat ya intinya. Tadi kayak tadi burung sakit, ternyata burung jantan banget sakit. Mohon maaf, gue nggak bisa bos gitu. Oh, gitu. Karena sakit, buat apa saya ngurusin kan repot. Iya. Gitu. Jadi kalau mau harus ditukar ke sini, harusnya tuh burung sehat. Burung sehat dan harinya juga pas, Selasa dan Rabu. Terus ada komen juga, masa hari mau nuker aja dijadwalin begini bosku. Ada kita kan ada pembukuan gitu. Terus kita buat ngitung nih dari sekian ribu kenari yang masuk komplainan sama yang enggak itu berapa persen. Oke. Buat masukan saya juga. Alhamdulillah ternyata kita selama ini masih bisa kontrol. Jadi bukan saya sok pinter ya. Alhamdulillah daripada yang komplain sama ini tetap masih banyak yang puas gitu. Yang puas masih banyak ya. Betul. Yang penting teman-teman sabar dan yakin pokoknya ya. Sabar terus, dan yakin dan enak sama penjualannya gitu ya. Betul. Oke. Nah, yang mau kita lihat ini dari burung-burung kenari seperti yang merlok nih. Iya, merlok ini ya, spesial yang baik hati, yang tidak sombong, yang tidak rewel. Iya. Kita kasih murah lagi, Mas. Kasih murah ya. Ya, enggak tahu nih dalam rangka apa saya lagi pengen nurunin lagi Mas harganya. Pokoknya biar banyak langganan lah intinya ya. Biar banyak langganan. Dapat langganan, nanti juga tambah saudara juga gitu. Dan teman-teman jangan usah takut ya kalau mau beli burung kenari di kiosnya Mas Ade ya. Kalau kita lihat sih orangnya ini enak, teman-teman tinggal enak aja ngomongnya sama dia. Mungkin karena gitu. Belum cinta karena belum ketemu ya. Karena belum ketemu. Cinta. Atau mungkin belum tahu lah titik-titiknya di mana gitu ya. Kata dibilang songong, astagfirullah. Songongnya kemana gitu ya. Introspeksi diri lah masing-masing gitu. Okay. Itu aja lah. Saya berusaha menjadi yang terbaik buat pembeli saya juga. Oke. Gitu. Pastinya juga kepengen langganan di mana ya, ya. Mohon maaf kalau ini Mama mungkin pas kita lagi ada hilau ya gitu kan, namanya manusia ya Mas ya. Iya benar. Kadang ada setannya lagi datang gitu. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau ya ini nota apa nih kira-kira? Ini merlok. Ini merlok kan kemarin dari 160. Kita udah promoin ya Mas. Itu kemarin kan udah pernah bilang promoin 150. Iya. Itu udah promo lagi nih Mas. Oh, ada promo lagi nih. Enggak tahu dalam rangka apa ya enaknya ya. Oh ya, lagi ya ini tadi saya judul saya di channel saya namanya spesial obral emosi apa ya, harga emosi. Oh gitu. Jadi dikasih harga berapa kalau sekarang kira-kira? 140 Mas. 140 merlok kok Mas. Turun lagi berarti. Pasarannya tahu sendiri ya. Tuh, ini kan jaminan jantan teman-teman. Nah. Teman-teman gak usah takut kalau jaminan jantan nanti ngobrol enaknya langsung di sini ya. Jadi kalau kita arahkan ada nomor WA lah Mas ya kan, ada nomor WA ya. Ada di atas video teman-teman yang mau tanya-tanya nggak apa-apa, enak aja di sini ya teman-teman. Sekarang gini Mas, bukan dibeli di saya aja bisa tuker, iya enggak, apalagi beli di saya. Iya gitu, yang penting bener ya nukernya di Selasa dan Rabu ya, ya terus kalau bukan beli tempat saya jujur bukan beli tempat saya karena kita bukan masukan Mas. Okay. Kalau beli saya tetap bilang beli tempat saya gitu. Okay. Jadi enak dari burung kenarinya ya. Betul. Oke. Nah, kita lanjut yang 140 ya. Sebelah sini nih. Ini juga sama 140. 140 stoknya. Juga nih ya. Stoknya nih. Stoknya mumpung lagi banyak ya kenari-kenari merlok nih. Ini ada yang lebih dahsyat lagi. Yang ini. Hah? Ini maksudnya warna mewah apa gimana? Ini warna mewah ya. Ada Bonstabilo. Ada Panda Moka, Panda Moka. Ya, ada putih, ada merlok juga ya. Putih ada merlok juga. Bon merlok.
Ini kemarin yang saya jual 18 nih. 180 kemarin ya. Iya, kemarin. Oh. Saya turunin lagi dari 100, jadi 150. Jadi 150. Saya turunin lagi nih, Mas. Terus spesial. Ngeri. Oh. Untuk meredam emosi, Mas. Meredam emosi ya. Pakai burung kenari yang diturunin harganya. Iya, yang penting ya. Oh, ini aja, ada keluhan apa WA saya lah. Oke, okay. Itu aja. Enggak usah komen-komen yang enggak gitu. Iya. Ini kita kasih 140, Mas. 140.000. Tuh, 140.000. Mungkin kalau yang tahu ini grosirnya aja 140 loh. Oke. Okay. Nah, di deskripsi itu kan, di deskripsi channel saya nih. 140. Ini LCR 140. 140 itu harga grosir harusnya ya. Betul. Tuh, teman-teman. Murah banget ya. Murah banget ya. Campur 3 bulan loh. Usia nah ini tadi ada yang ngeriwik ya. Kalau saya orangnya gitu, Mas, nggak mau memilih. Ada yang ngeriwik, pantau ngeriwik kita ambil gitu ya. Nggak bukan ya. Nanti ada saya display. Oh ini, Mas, nih nih, saya orangnya nggak mau ngeriwik, pantau bisa nggak nih? Siapa sih ini? Nah itu ini tadi ngeriwik, ini tadi terpantau ngeriwik, ditandain gitu ya. Tandain sama perhitungan ya, Mas ya. Ya saya harganya beda tuh. Beda ya, kan? Ya, saya nggak mau gitulah. Oke, okay. Buat pelanggan ya, teman-teman. Betul, yang penting enak aja lah ini ya. Oke, okay. Bang. Ya. Kita lihat sebelah sini. Nah, ini betina siapan. Betina yang udah siap ternak nih ya. Betina siapan ya. Buat teman-teman yang mau belajar ternak, ini di harga berapa ini? Ini ngabisin aja nih, Mas, nih. Ngabisin ya. Ini dari 140. Heeh. Ini kita kasih 110.000. 110.000. Ya kan, edisi turun harga semua nih. Itu turun harganya banyak banget. Oh, ya. Banyak banget ini. 110. Murah banget. Oke. Murah banget. Mana ada yang nelor di ini? Ada yang nelor di sini, Mas. Ada yang nelor di pakan malah dulu ya. Nanti kita pilih kalau mau yang itu. Kalau ada yang nyari siapan ya. Oke. Nah, kalau yang ini? Nah, itu Merlok ya. Merlok itu yang gambling. Saya mau gambling nanti komen lagi. Yang campuran. Campur ya. Aja. Campuran ya. Campur aja nih. Jadi kita belinya itu nggak pakai sortir di sana. Oke. Jadi borongan. Borongan ya. Jadi nggak boleh sortir. Tinggal masukin aja blus bawa ke sini. Jualnya juga nggak boleh sortir. Saya nyortir nggak boleh. Nyortir sendiri nanti. Ini kalau yang ini nggak ada garansi ya, teman-teman. Nggak ada garansi. Ini nggak ada garansi, nggak boleh komen ya. Nggak boleh orang komen bagus nih ya. Okay. Masih nggak komplain ya. Nggak boleh komplain. Saya dapat betina nggak bisa. Ini okay. Kan milih sendiri, Mas. Milih sendiri dia. Nah, harganya pun lebih murah. Jauh harga lebih murah. Berapa nih? 100. 100.000 loh. 100.000 melok ya. Ini kalau mau ini beli di sini jual ke sana masuk ya, Mas. Iya enggak? Iya. Nah, kalau mau nakal jangan bilang jantan, jangan bilang betina. Tuh, masuk ini. Bilang jantan aja ya. Tuh, ada stabilo juga kan. Iya. Dari 170 tuh. Jadi 170 tadi. 100.000. Jadi 100.000 teman. Tuh. Yang atasnya juga sama enggak nih? Ini merok juga ini yang sebelah sana karena lagi banyak cutter ini taruh sini. Ini bukan yang macetan ya. Bukan ini. Bukan. Jadi merlok yang jantan ini ya. Merlok jantannya cuman yang stok lama yang kemarin kita promo 140 ya. Oke. Okay. Ini kita kasih 120. 120. Ya, ini notanya ke jantan. Ya. Nah, kalau ini garansi ya, teman-teman ya. Ada ya, garansi, ada yang enggak garansi di sini. Kalau enggak garansi dia nyolok sendiri. Betul. Oke. Okay. Nah, suka warna gelap ini juga ada nih warna-warna gelap. Ya, wah, ini warna-warna gelap ya. Kebetulan stoknya lebih banyak. Ini, Mas, ya. Jadi kalau untuk ini kan nanti untuk perusahaan ini kita ngecabut karena harga ini khusus penonton. Khusus penonton. Penonton. Jadi kalau yang kita manjakan penonton ya. Oh gitu. Kalau nggak nonton harga tetap 75.000. Tapi kalau yang nonton ya, kita kasih taruh. Kasih berapa kira-kira tuh? Harga murah banget, Mas. Kasih berapa kira-kira? Lecer agak grosir. Berapa nih? 65.000. Tuh, 65.000 udah jantan ya. Ya. Jantan. Yang ini ya. Jantan. Ini udah disortir jantan kalau yang ini. Garansi jantan. Kan? Jauh banget kan harganya? Jauh ya. Jauh banget, Mas. 65.000 tuh. 65.000 jantan. Tuh, jantan. Jaminan enggak atau garansi ya? Iya. Kapan lagi, Mas, 65.000 garansi loh. Ini biasanya yang objokan itu campuran ya. Iya. Harga segitu 65. Oke, okay. Tapi kalau semua teman-teman enggak nonton ya harganya segini. Harga normal ya kalau enggak nonton. Terus kalau enggak nyebetin habis nonton ya harganya segini. Jadi jangan kaget ya. Nanti ditanyakan dulu ya. Kok di YouTube sama di kios beda harganya? Nah, iya. Itu maksudnya. Takutnya kayak gitu ya. Iya, takutnya gitu. Ini soalnya judulnya memanjakan penonton. Iya. Jadi bilang aja, "Oh, saya udah nonton di OMG, udah nonton di Spirit Show." Nah, gitu. Iya. Bilang aja. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Ini juga ada panda, ada merlok, ada putih.
ada pandan moka, ada pandan moka. Nah, ini stoknya juga lebih banyak. Ya. Dari ini 170 dan 160 ya. Dan 140.000. 140.000. Jantan, Mas. Jantan ya. Jantan. Ini khusus yang nonton ya, teman-teman. Khusus ya. Nonton. Dan pastinya udah subscriber. Subscribe juga. Sedulur kita channel, teman-teman. Sama OMD juga di subscribe jangan lupa. Oke. Ini merona. Merona tuh. Ya. Oh, di handphonemu mendingan ya. Punya aku jadi kuning. Oke. Nah, yang sebelah sini Mas nih. Kita lihat yang ini gimana nih? Ini warna cerah. Warna-warna cerah. Warna cerah ya, sarbu itu bukan warna gelap. Ya. Ya, ini cerah-cerah. Ya. Ini jantan juga jaminan ya. Hah? Garansi jantan. Ya. Mau 2 bulan 3 bulan jadi betina tinggal tukar. Oke. Okay. So, enak-enak aja ngobrolnya. Iya, tinggal WA aja lah gitu, tinggal WA. Ini berapa harganya? Ini dari harga 100 Mas ya. Dari harga 100.000. Ini 100.000 nih. Iya. Nanti kalau nggak nonton ya 100.000. Oh, enggak nonton kali ini. Iya. Jadi kita kasih 85.000. 85.000. 85.000. Khusus yang nonton ya. Khusus yang nonton. Oke. Garansi jantan ya. Garansi. Jadi garansi jantan. Stoknya masih ada. Di stoknya bagian bawahnya. Ya, masih ada. Tuh, masih ada pilihan tuh. Stok banyak. Itu. Di bagian sebelah sini Mas, gelap juga nih. Ya, untuk gelapnya ini yang 3 bulanan, notar ririkan ya. Yang ini notar ririk nih. Notar ririkan kemarin 85.000. Iya. Nih, ini untungnya penjualnya YouTuber. Jadi bisa naik turunin harga. Tapi kalau yang nggak nonton harga standar, kalau yang nonton harga murah. Tuh. Nah, itu. Itu ya. Makanya nonton terus. Itu rezeki. Teman-teman ya berbagi rezeki ya namanya ya. Harga berapa berarti sekarang nih? Kita kasih 75 Mas. 75. Oke, 75 ya. Ini ada pakai gelang kaki, ada yang enggak ya, teman-teman. Harga sama. Nah, kalau yang ini nih ada nota ririkan warna cerah. Warna cerah ini nota ririkan umur 3 bulan. Dari 115 ya. Kita kasih 105.000. 105.000. Mulai pol pokoknya lah. Dari 115, teman-teman. Nih, ini ngeri turun, Mas. Ini. Udah memutasi tuh. Kayak merok ya. Iya, kayak merok ini ya. Ini udah ngeriwik mulu. Yang ini kelihatannya ya. Yang kuning itu. Oke. Okay. 105.000 ya. Tuh, tadinya 105.000 itu ya. Oke, okay, nah kali yang ini bagaimana nih yang ini? Itu jangan pesanan itu betina. Oh, pesanan ini. Pesanan. Oke. Okay. Ini untuk kenari ini. Kita Closer lihat. Ini tinggal 3 ya. Kenari ada jambul ya. Stabilo, ada bone ya. Cerah. Ya. Ini kemarin 150 sama 180. Ini kita kasih sama aja nih. 150-an aja. 150.000 ya. 150.000. Bebas pilih tuh. Bebas pilih. Untuk jantan. Warnanya. Ini pilihan jantan ya. Betul. Yang dari burung kenari jambulan. Jambul. Ini yang jambul. Penggemar kenari jambul tersedia ya, tuh ya warnanya tuh. Kalau yang sebelah sini sepertinya dari hijauan nih Mas. Ini hijauan paru oranye Mas ya. Beda kan banyak sekarang hijauan-hijauan tapi paru hitam-hitam. Kalau paru hitam itu setahu saya itu kan betina Mas. Iya. Kalau oranye masih karakter jantan. Ini parunya kelihatan udah besar ya. Oranye-oranye ya. Ini banyak banget Mas, saya bingung ini. Ini yang dari mana ini? Ini dari Andalas. Oh, yang dari Andalas. Andalas ya. Banyak banget ini. Stop. Parunya lumayan besar ya. Ya. Oren, paru oren berapa berarti? Paru oren, kalau yang di sini 60.000. Kalau untuk khusus penonton kita kasih 50.000. 50.000 ya? 50.000. Oke, stoknya banyak banget. Stoknya ya. Banyak banget ini. Parunya gede-gede. Untuk grosiran boleh. Grosir beda ya? Grosiran, boleh ya? Ya masih okay. Bisa kita terima. Oke. Okay. 35.000 untuk grosirannya. 35.000 ya? 35.000. Per ekornya nih. Wah, kalau yang ini warnanya lebih indah Mas. Ah, ini yang metalik ya. Ada metatol, metalik sama trotol. Metalik, metatol. Andalas juga. Andalas juga ya. Cuma ini yang stoknya yang kemarin-kemarin. Makanya notanya masih lumayan. Tapi sebenarnya sih harga udah murah. Harga udah murah ya. Udah murah 120 Mas. 120.000. Tapi kalau untuk yang nonton cukup 100.000. Oke, yang nonton 100.000 ya. 100.000 tuh 120 aja udah murah banget loh, asli tuh. Pasaran kalau untuk yang andalas gini kan 150 Mas. Andalas ini, itu? Andalas itu Padang. Padang? Padang. Oh, Padang. Okay. Bodi gede-gede, mirip-mirip Natuna. Bodi besar, paru besar ya? Iya. Tuh, kita lihat parunya tuh. Ini cukup 100.000 ya, kalau okay. Yang udah nonton ya, dan subscribe. Oke, 100.000. Nah, tapi ini kita ada yang lebih murah lagi, Mas. Apa tuh? Kita kebetulan lagi dapat lubang murah. Jual makanya murah. Kita jual murah. Inilah
kelebihan saya. Jadi banggain ya. Iya. Nah, ini jadi itu bedanya dari sedulur kita begitu, Mas. Oke. Okay. Walaupun sebenarnya kita bisa aja kita masukin ke 100.000 kan? Iya benar. Nah, tapi karena kita dapat murah ya kita jual murah aja. Oke, okay. Yang belum mana tuh? Ini sebelah sini. Oh, yang sebelah sini. Ini baru bongkaran kemarin. Oh, yang ini. Baru bongkaran kemarin ya. Ini bukan hijauan ya, ini metalik sama trotol. Metalik dan trotol ya. Nah. Tuh. Itu. Trotol-trotol tipis ya tenonnya. Jadi saya nggak mikirin masalah, wah untung gede, untung gede. Yang penting lancar gitu, Mas. Oke. Okay. Jadi dapat murah ya jual murah, dapat mahal ya jual mahal. Jadi, gitu. Supaya ada lebih ya. Iya, betul. Ini harga berapa nih? 70.000. 70.000 konin. Konin 70.000 metalik. Okay. Metalik trotol, Mas. Tuh. Metalik trotol 70.000-an. 70.000. Jarang-jarang ada tuh. Jarang banget. Ini burung-burung segar semua. Cuma ya. Jarang lagi di barat, jarang banget. Ini burung-burung segar bukan muyung ya. Bukan. 70.000-an teman-teman kapan lagi nih? Tuh, stoknya yang banyak. Yang left kemarin pasti udah tahu nih. Udah tahu ya. Kualitas burungnya. Oke. Okay. Ini untuk konin, mumpung stok lagi banyak. Masih kan? Banyak. Tuh full ya, untuk yang mau milih-milih. Kemarin sekali beli aja sampai 2, ada yang beli 3, ada yang beli 5, tuh. Nah, ini yang di sini kawin cerai ini. Kawin cerai gimana, Mas? Kacer. Oh, kacer ya. Waduh, ada aja nih. Jadi gini, Mas, ini kan yang Mentawai punya. Ini kebetulan kita lagi obral. Cuma ada minusnya, Mas. Ada minus ya? Ada minusnya. Yang mana tuh? Kalau sebelah sini yang dari mata. Oh, matanya ada berair dikit. Iya, gimana? Sedih, Mas. Oh, sedih. Dia dari Mentawai pindah ke Jakarta, ternyata oh, Jakarta panas. Gitu kali ya. Dia bersedih gitu, Mas. Nah, matanya berair terus gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini. Ini bedanya dulu sering nakal. Yang ono? Iya, sering nakal. Kenapa tuh? Kena hukuman, Mas. Jarinya dipotong. Jarinya kepotong? Iya, sama kukunya. Kalau enggak kukunya gitu. Yang sebelah sana ya? Iya, sebelah sini. Oke, okay, coba kita lihat. Tapi bodi gede, Mas. Nah, kita liatin kakinya. Nah. Kayaknya kakinya utuh. Dikit sih, ada orang lari dikit banget ya. Makanya jangan nakal-nakal, nanti kena hukuman seperti itu. Tuh, kita ya. Liatin. Kalau yang ini cuma minusnya di jari-jari mungkin ya? Iya, jari-jari. Di jari-jari mungkin ada kuku hilang gitu kali ya? Iya, betul. Ada yang jarinya. Tapi nggak butuh parah. Tapi kalau untuk sehat, alhamdulillah sehat-sehat. Nggak terlalu kelihatan gitu maksudnya tuh. Betul. Ini kalau sehat, badan gemuk ya? Gemuk-gemuk, betul. Gemuk-gemuk. Makan doyan banget ini. Ini baru naruh udah bisa gitu, Mas. Ini biasa kalau di sini minimal tuh 3 hari ngembakar pur. Oke. Kalau saya tahu ini, caranya. Ini harga berapa kira-kira? Di 170. 170.000. 170.000. 170.000 tenan. 170.000. Seperti ini. Stoknya mumpung masih ada pilihan ya. Ya. Kalau yang ono tadi harga berapa sama, ya? Sama 170. Oh, sama ya. Minusannya ya. Oke. Tadi matanya rada berair ya. Tadi alhamdulillah ada yang ambil 2 langsung jual. Katanya pakai air kencing, Mas. Pakai air kencing. Sembuh ya. Wah. Katanya makanya dia ambil sekali ambil 2 tadi. Kayak masa kita biasanya kemarin ya. Kemarin berapa? Kemarin berhasil beli 2 juga. Berhasil. Dijual 2,5. Kemarin malah yang pego beli lebih ini lagi, cuman yang bukan yang mentah, yang Pontianak waktu itu pego. Gitu. Seperti kita kalau sakit mata dia pakai air kencing ya. Betul ya. Opa tuh mujarab. Kita lihat dari burung kacer yang di atas. Gede-gede nih. Gede banget kan ya. Gede-gede tuh, ya. Super-super, Mas. Ini budi panjang. Kacer yang ini kacer yang bagaimana ini? Ini Mentawai, ini yang normal. Oh. Nah, yang normal. Ini tambah cacat pokoknya ya. Iya, no minus. No minus. Nah, ini kemarin kita pasaran 250. Heeh. Oh. Karena kita lagi baik hati dan tidak sombong, mudah-mudahan. Ya. Ini kita kasih cukup 220, Mas. 220 ya. 220 gede banget. Oke, okay, tuh ya, teman. Oh. Burung kacernya tuh mantap. Stoknya banyak nih. Ini di bagian ini. Atas ya. Tuh, biar kepantau soalnya. Tuh, biasanya ini. Kan kadang 3. Iya. Kadang 3 buat di black nih. Ini di dideretin ya, tuh. Ini benar tuh. Ini stoknya dari burung kacer masih melimpah banyak kan. Di atas lagi ada lagi. Masih stok full di bagian atas juga ada. Ini udah mau makan fur yang ini? Belum? Baru, kita nggak mau ada-ada. Kalau belum, belum. Kalau udah makan fur, makan fur. Lagi diuji coba makan fur gitu ya? Kita nggak mau ngarang-ngarang. Wah, ini kita liatin, Mas. Yang dipegang burung apa tuh? Kacer, yang mulus, kawin, minus. Kawin cerai? Kawin cerai. Kacer, bertahu kemarin kawin cerai. Kacer. Ini burung kacer juga tersedia, Mas, ya di sini? Iya, ini ya. Super. Tuh. Ini burung kacer stoknya yang baru super. Datang. Burung kacer yang super ya? Super. Coba kita lihat. Mentawai. Kita deketin. Mentawai. Tuh.
Parunya tebel banget tuh. Paru tebel ya. Mulus. Mulus lus. No minus. No minus. Harga berapa nih? Kemarin kan 2,5. Kita promokan buat spesial penonton OMG channel. Ya. 220. Itu stok masih banyak ya? Masih banyak, baru turun. Oke, nanti kita lihat pokoknya ya. Oke. Pokoknya ya. Oke. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari kuasa Mas Ade Bershop. Nah, stoknya banyak dari burung kenari. Murah-murah diturunin lagi teman-teman untuk harganya. Pokoknya kalau di sini harganya miring banget teman-teman. Nanti bisa merapat langsung ya. Ini untuk Mas Ade-nya. Terima kasih banyak Mas Ade. Oke, terima kasih sama-sama buat AMB Channel. Sukses selalu, sehat Amin. Selalu. Dan tambah berkah, barokah. Amin. Biar gajinya tambah gede lagi. Amin. Biar kebahagiaan. Iya. Udah 4 bulan Mas yang gajian. Waduh. Kayaknya jarang upload Mas Ade. Iya, betul. Repot. Repot juga ya. Ngurusin dia soalnya. Siap. Oke, saya selalu yang penting ya. Amin, amin. Keluarga amin. Nih. Mudah-mudahan untuk biasa laris ya. Manis. Amin. Siap. Oke. Terima kasih. Itu dulu sobatku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.